Assalamualaikum and welcome back to Hafiz Bros Channel. Hari ni aku nak cerita dengan korang pasal member aku kena scam pasal jual iPhone dekat orang. So cerita dia macam ni guys. Dan dia memang jual handphone tau. Dia memang jual handphone secara kecilan dekat Facebook dan sebagainya. Member aku ni dia dapat beli phone orang jual urgent. So bila dia kena, dia jual phone tu, dia akan biasa lah proses untuk letak kat Facebook dan sebagainya, setkan dengan warranty dan sebagainya. Lepas dia settle semua letak kat Facebook, so dia akan tunggu untuk orang cari phone tu dan dia akan balas sebagainya lah. Banyak lah yang PM dan sebagainya. Jadi nak jadikan cerita, dia jumpa lah dengan seorang customer ni. So seorang customer ni dia macam okey lah nak jumpa dekat dan sebagainya, tempat-tempat sekian lah, dekat MRT, dekat blablabla Damansara kan. So bila face to face, first thing dia tak perasan apa-apa tau. Dia tak perasan apa-apa dari segi datang, dia bagi and then dia tengok receipt dan sebagainya. Tapi sekali dia tengok, ini bukan instant transfer, ini adalah gyro. Kenapa tak instant kan, dia kata apa semua. Tanpa dia nanti dia tak boleh nak gyro apa semua, nanti dia akan hantar dalam 2-3 hari lepas tu. Member saya ni tak sedar hati lah kan. Jadinya nak jadikan cerita, bagi jugalah phone tu sebab kan nak selatkan dua-dua belah pihak kan. Tapi bila dia dah bagi dekat orang tu, dia macam tak sedar hati lah, kenapa tak masuk-masuk lagi duit saya apa semua kan. Setelah situ dia tak sedar hati, dia call, dia PM apa semua. Lepas tu bila dia call, dia angkat dua-tiga kali tu dia angkat. Okay, dia angkat. Lepas tu dia call, kata apa semua, tiba-tiba ada polis ada depan dia lah apa semua, ada roadblock. Tiba-tiba lepas 3 hari tu dia tak angkat dah telefon. Member saya ni macam takut lah kan, takut apa semua kan. Lepas tu bila dia tak balas apa semua, dia mencari lah information pasal orang ni dekat Facebook dan sebagainya. Dia jumpa lah, oh rupa-rupanya dia ni memang buat modus operandi scam dan sebagainya. Agak sedih agak lah sebab dia habis duit dalam 4,000 3,000 lebih macam tu kan. iPhone tu iPhone 13 kot rasanya. Saya pernah tengok model tu sebab saya rasa dia pernah tunjuk kat saya sebab dia nak jual balik kan. So dalam 3,000 lebih. So dia pergi cari-cari, rupa-rupanya dia ni memang modus operandi dia scam dan sebagainya. Lepas tu dia pergilah dekat balai polis dekat KL tu. Lepas tu dia buatlah laporan polis sebagainya pasal scam-scam ni kan. Perempuan tu pun dah kena reman pun semua dan itulah, dia tak update apa-apa lah dekat dia kan, sebab dia pun mungkin dah malah nak beritahu sebab kali ni aku tahu dia tengah saga nak cari duit dengan nak kahwin apa semua sebagainya untuk cover up yang 3,000 yang hilang tu kan. Member aku ni dia buat bisnes, dia ambil untung tak banyak babe. Dia ambil untung paling-paling pun RM99 satu phone. Itu pun phone dia hantar kadang-kadang kat dia, kalau dia cara KL ke dia hantar apa semua kan. Tapi memang dia lepas dia pergi kes tu memang dia senyap lah, memang dia senyap, dia struggle lah. So aku tak tahu, kalau kau tengok video aku ni, aku harap kau kuat lah sebab aku tahu kau kuat kan. Macam mana aku ajar dulu, bisnes ni memang heavy. Dia punya modus operandi dia sebenarnya senang je. PM dekat Facebook, okay, ajak face to face jumpa, and then bila nak transfer tu, diorang akan hantar satu information dekat diorang punya team. So diorang akan edit siap-siap receipt tu apa semua. Sebab first nak edit receipt very simple, sebab kau pakai iPad ke, kau pakai phone ke, kau dah boleh edit dah siap-siap item-item untuk receipt tu, then kau hantar dekat member yang nak, yang face to face ni, and then diorang akan hantar dekat kau. Kalau kau perasan, message yang dia hantar dekat kau tu adalah bukan send tapi dia forward. Kau boleh perasan dekat situ dah akan hantar kau. Dan ketiganya, kalau korang jumpa dia, kalau kata duit tak masuk lagi, dia akan bagi banyak alasan. Contoh ada, kau tengah call kan, okay, saya tengah drive ni nak pergi bank dan sebagainya. So second call dia akan tanyakan pasal letak telefon ni sebab ada polis kat depan, roadblock dan sebagainya. Yang ketiganya, dia akan tak layan kau, dia akan block kau, ataupun dia tak layan apa, tak message kau langsung. Ada macam tu. So bila kes ni aku naikkan balik, sebab aku bila tengok member aku dah kena ni, aku rasa macam aku tak nak buat video lagi sebab aku macam peli dia ke apa semua, aku tak nak buat video. Tapi bila aku tengok Facebook, ada makcik, ada akak ni dekat Facebook, dia, aku tak pastilah dia ni janda ke apa semua, tapi dia dalam proses untuk balik ke kampung. Okay, kampung dekat utara Malaysia lah. Dia on the way nak balik ke kampung ke utara Malaysia, mungkin dia dekat area-area Ampang Cerah apa semua. Tapi dia terpaksa jual tab anak dia tu untuk balik ke kampung dan sebagainya. So bila kena scam macam ni, patutnya anak dia tahu, anak dia boleh makan, anak dia boleh, bila dia dah jual, dah bagi tab tu dekat orang, anak dia tahu, anak dia mungkin boleh dapat KFC untuk makan sedap-sedap sikit lah, kemungkinan kan. Yelah, kita faham orang susah ni, kadang-kadang anak dia nak makan tu tak dapat apa semua. Jadi proses untuk balik ke Perak tu, kemungkinan ada masalah apa semua daripada KL ni, mungkinlah dia nak balik ke Perak, then dia jual tab, and then dia dapatlah duit tab
tu dia bagilah makan sikit dekat anak dia, and dia balik ke Perak. Macam tu lah cerita dia. Tapi bila aku tengok dalam kes tu, aku rasa sedih. Sebab anak dia dah tak dapat makan KFC, and then duit terbang, tablet pun terbang, tablet pun tak boleh nak buat apa. Kalau dia buat kes, buat report polis pun macam member akulah, tablet tak dapat, orang tu dah ke mana, duit memang tak dapat lah dia. Dan kita ni yang nak terpaksa datang berlutut dekat polis, tolonglah cari tablet saya pun semua. Total-total barang tu jadi barang kes, dan memang takkan dapat balik. Susah nak dapat balik. Kalau dapat balik pun tak tahu macam mana prosedur dia. Tapi kalau ada polis-polis yang kat bawah ni boleh tolong translate kan, ataupun memudahkan cerita, boleh tolong komen kat bawah. Mungkin ada next video part 2, kita akan share macam mana nak buat proses-proses dia semua ni. Okay guys, tu saja aku nak share dengan korang. Beware kat luar sana, kesal siapa yang ada buat proses transaksi dan sebagainya yang personal, bukan business eh, personal eh, nak jual barang pre-love dan sebagainya. Make sure duit dah masuk baru bagi barang dekat orang tu, walaupun kena tunggu 2-3 hari pun, ataupun kena jumpa 2 kali. Saya yang sebenarnya orang yang selalu jumpa customer-customer ni, duit dah clear masuk baru saya bagi barang. Kalau tidak kan, barang tak ke mana, awak tak ke mana, confirm-confirm mungkin depressed sebagainya. Alright guys, itu saja yang aku nak share dengan korang pada hari ni. Semoga benda ni manfaat, dan kalau korang ada cara-cara untuk selesaikan masalah ni, boleh komen dekat bawah. Dan aku pun tak tahu apa cara yang sebenarnya, hanya buat tahu report polis, tak tahu prosedur apa selepas tu. Dan tak kalau korang subscribe channel Hafiz Bros, supaya kita boleh teruskan konten-konten yang sepatutnya, yang baik untuk korang, dan mungkin korang nak share dengan kita orang, boleh email dekat hafizbros@gmail.com. Alright guys, itu saja untuk hari ini. Semoga benda ini bermanfaat. Kalau kata korang bermanfaat, tolong share kan. Dan itu saja daripada saya. Assalamualaikum and bye.